Assalamualaikum. Aku dapat kiriman. Yang pertama adalah keripik telur asin. Oke. Ini bahan dasarnya adalah tepung tapi ada telur asinnya. Ini sudah ada kode produksinya ada dan halal. Oke, ini ya. Ini dari Win telur asin. Expirednya ada. Oke. Terus, ini rasanya rasa original. Ada centangnya, jadi ada pilihan rasanya ya. PIRT-nya ada. Oke. Ini memang Mas. Mas apa jenenge ya? Ini memang sangat konsen kalau misalnya membuat izin-izin seperti ini. Kemudian ini komposisinya. Komposisinya telur asin, tepung tapioka, tepung beras, rempah-rempah. Oke. Kemudian diproduksi oleh Win Telur Asin Karanganyar Indonesia. Nah, kalau dilihat dari sini bersih, tidak ada rontokan minyaknya. Kok rontokan minyak? Apa ya? Yo, minyaknya tidak atas di sini. Jadi sudah dikeringkan dengan baik. Kemudian ini pakai paper clip. Jadi kalau nggak habis, ini bisa ditutup sehingga tidak melempem. Oke. Oke. Kita coba. Aroma telur asinnya itu kerasa banget. Nyengat. Rasanya gurih. Luar biasa. Dia banyak menggunakan telur asin sehingga rasanya memang benar-benar mantep. Benar-benar mantep. Oke, tutup. Sini ada siapa? Yang pengen request nanti saya di deskripsi saya sertakan cuti protes. ini untuk protes. Saya sertakan di deskripsi nomor teleponnya. Jadi Anda bisa berhubungan langsung. Oke, Assalamualaikum.